Yo guys, Ragejet bersama Rah Krisna di sini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 13 sampai 15 jutaan terbaik di tahun 2022. Kalau kita ngomongin laptop harga 13 sampai 15 jutaan, tentu pilihannya akan sangat banyak. Nah, dari sekian banyak jenis laptop tersebut, Ragejet sudah ngerangkum menjadi 5 laptop terbaik yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi biar kamu bisa memilih laptop yang paling cocok untuk kamu, jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu nih di channel Ragejet, karena di sini kita akan ngebahas lebih banyak lagi mengenai rekomendasi laptop dan juga HP. Thank you buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 13 sampai 15 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah Apple MacBook Air M1. Kalau dipikir-pikir, ini kali pertama Ragejet merekomendasikan produk Apple. Kalau ditanya alasannya, aku bisa memberikan 3 faktor utama kenapa laptop ini layak dipertimbangkan, khususnya buat kamu yang belum pernah mencoba laptop MacBook. Alasan pertama adalah layarnya. MacBook Air M1 ini memiliki layar yang bisa dibilang terbaik di kelas harganya saat ini. 13,3 inch Retina IPS dengan resolusi 2560x1600 pixel. Buat kerja enak, editing juga bisa banget, dan nonton film tentunya udah nyaman. Tapi biasanya hal yang paling sering dikeluhkan adalah minimnya port pada laptop MacBook. Nah, kamu nggak usah khawatir karena sekarang sudah ada yang namanya PX-UCH15. Type-C Hub Converter 5-in-1 yang menghadirkan 5 port ekstra. Satu port USB Type-C 3.1 yang mendukung fast charge hingga 100 watt, 3 buah port USB Type-A 3.0 dengan kecepatan transmisi sampai 5 gigabit per second, dan 1 port 4K HDMI. Yang paling aku suka dari converter ini adalah desain dan bobotnya. Ringan dan terlihat elegan. Cocok banget disandingkan dengan desain MacBook dari MacBook Air M1 ini. Sama-sama terlihat mewah. Converter ini juga bisa kompatibel dipakai di laptop Windows. Buat yang tertarik bisa langsung cek kolom deskripsi ya. Beralih ke alasan kedua, yaitu performa. Chip Apple M1 sudah sangat terkenal dengan performanya. Berdasarkan hasil tes dari beberapa reviewer lain, skor yang didapat dari chip M1 ini bisa bersaing dengan Ryzen 7 4700U. Tapi ini Apple, yang nggak cuma ngandelin kenceng-kencengan hardware, tapi juga maksimalin di sisi softwarenya. Alhasil, pengalaman penggunaan bisa lebih kencang lagi. Multitasking tentu udah lancar, dan editing di Premiere Pro juga udah oke banget. Tapi satu-satunya kelemahan adalah ketika dipakai bermain game. Jadi buat kamu yang doyan main game, Apple MacBook Air M1 tentu bukan pilihan yang tepat. Alasan ketiga adalah experience. Pakai laptop ini akan terlihat keren beneran. Desain mewah dan elegan tentu bakalan naikin gengsi saat bawa laptop ke kantor atau ke tongkrongan. Bobot 1,3 kg dan tebal 1,6 cm juga udah oke banget. Baterainya juga udah awet, pake banget. Bisa bertahan hingga 15 jam non-stop. 15 jam loh ini. Selain itu, adanya fingerprint dan juga software yang matang tentu akan memaksimalkan experience dari penggunaan laptop ini. Laptop 13-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook Pro K3400PH. Buat kamu calon konten kreator atau editor sukses yang juga doyan bermain game, laptop ini nggak boleh sampai kelewat.
Nggak kalah dari MacBook Air M1 tadi, laptop Asus ini membawa layar 14 inch OLED beresolusi 2,8K dengan color gamut mencapai 133% sRGB dan tingkat kecerahan di 600 nits. Spek yang renyah banget buat para editor profesional. Buat ngedit video mantep, desain grafis memuaskan, dan tentunya untuk nonton film itu juga udah nyaman banget. Layar cakepnya ini juga didukung spesifikasi yang nggak kalah cakep. Intel Core i7-1130H, NVIDIA GTX 1650 Max-Q, pilihan RAM 8 atau 16GB DDR4 onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Seperti yang kubilang tadi, speknya ini bisa banget buat ngedit video 4K di Premiere Pro. Apalagi kalau ngedesain di Photoshop, tentu udah lancar banget. Kamu juga bisa loh mainin game-game seperti GTA 5, Shadow of Tomb Raider, Far Cry 5, dan PES 2022 di laptop ini. Untuk urusan ergonomis, VivoBook Pro 14 ini memiliki berat di 1,4 kg dengan tebal di 1,89 cm. Baterai 63 Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Laptop ini juga mendukung fast charging hingga 120 watt. Terakhir, untuk portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 13-15 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptop ini cocok banget buat kamu yang lagi cari laptop gaming. Sesuai namanya, IdeaPad Gaming. Meskipun laptop ini tergolong laptop gaming entry level, tapi kualitas yang ditawarkan itu tidak kaleng-kaleng. Mulai dari speknya aja, AMD Ryzen 5 5600H yang dikombinasikan dengan NVIDIA GeForce RTX 3050, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Nggak cuma itu, layar dari laptop ini juga udah gaming banget, bahkan udah bisa dipakai buat editing profesional juga. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate mencapai 165Hz dan color gamut mencapai 100% sRGB. Kombinasi spek dan layarnya ini tentu akan menghasilkan pengalaman gaming yang maksimal. Kamu bisa mainin game seperti Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, GTA 5, dan Cyberpunk 2077 dengan lancar, include kualitas warna yang ciamik. Layar 100% sRGB-nya juga udah bisa bikin laptop ini layak untuk dipakai editing profesional. Lenovo IdeaPad Gaming 3 memiliki bobot 2,25 kg dengan tebal 2,42 cm. Adapun baterai 45 Wh-nya bisa bertahan hingga 3-4 jam pemakaian ringan. Keyboardnya juga sudah mendukung RGB hingga 4 zona warna. Terakhir untuk portnya udah up to date. Laptop 13-15 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah HP Pavilion Aero 13. Laptop editing dengan bobot yang super ringan. Gelar ini cocok banget buat diberikan ke laptop HP ini. Bayangin aja, laptop HP ini beratnya nggak sampai 1 kg alias cuma 975 gram. Tapi di balik bobot ringannya ini, terdapat spesifikasi yang udah mumpuni banget buat kebutuhan editing. CPU AMD Ryzen 7 5800U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB DDR4 3200MHz onboard dual channel, serta SSD 512GB NVMe PCIe. Spek tersebut diduetkan dengan layar 13,3 inch, IPS 2,8K dengan color gamut hingga 100% sRGB. Hal ini mampu menghasilkan pengalaman editing yang maksimal. Oh ya, laptop ini tebalnya di 1,69 cm ya. Jadi kalau dikombinasikan dengan beratnya tadi,
HP Pavilion Aero 13 ini tentunya udah nyaman banget buat dipakai ke kantor atau ke kampus. Baterai 43 watt hours-nya juga udah bisa bertahan hingga 10 jam. Jadi kalau lagi mager bawa charger itu nggak masalah. Port di laptop ini tergolong nggak terlalu banyak ya, tapi untungnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 13-15 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Victus by HP. Kalau kamu nyari laptop dengan performa terbaik pada list kali ini, laptop ini jawabannya. Alasannya jelas banget. Victus by HP ini sudah membawa grafis Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 yang diduetkan dengan AMD Ryzen 5 5600H. Kombinasi tersebut juga didukung oleh RAM 16GB DDR4 3200MHz dual channel dan SSD 512GB NVMe PCIe. Hadirnya layar 16 inch IPS Full HD 66% sRGB dengan refresh rate mencapai 144Hz membuat laptop ini semakin menarik untuk gaming. Nah, dengan begitu, kamu bisa mainin game AAA seperti Far Cry 6, The Witcher 3, Assassin's Creed Valhalla, PES 2022, atau GTA 5 dengan pengalaman yang maksimal. Meski Victus by HP merupakan laptop yang gaming banget, desain yang dibawa tetap terlihat profesional dan elegan. Nggak ada lebaynya sama sekali. Dengan bobot 2,46 kg dan tebal 2,35 cm, membuat laptop ini udah cukup oke buat dipakai ngampus atau ngantor. Hanya saja, baterainya ini tetap gaming ya, alias agak boros seperti laptop gaming pada umumnya. Laptop ini bisa bertahan sekitar 3-4 jam untuk pemakaian standar. Untuk portnya udah lengkap banget dan sudah ada SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop 13-15 jutaan yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini. Buat yang lagi nyari konverter, bisa cek deskripsi juga ya, karena di sana ada konverter menarik dengan harga hanya 200 ribuan, tapi kualitasnya mantap jiwa. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di konten selanjutnya.